Pemirsa, II Suparlan, warga Kampung Baru Embe, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Badung, telah puluhan tahun mengabdi menjadi anggota Linmas di lingkungan tempat tinggalnya. Rasa tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungannya membuat ia berniat menjadi pelindung masyarakat atau Linmas seumur hidupnya. Di usia yang kini senja dan tidak muda lagi, II Suparlan masih tetap bangga mengenakan seragam Linmas dan tetap semangat menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat di tempat ia tinggal di Kampung Rawa Embe, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. II Suparlan atau yang lebih akrab disapa Abah II ini sudah puluhan tahun mengabdi menjadi Linmas atau pelindung masyarakat. Dengan langkah yang mulai gontai di usianya yang ke-85 tahun ini, Abah II tetap bersemangat untuk mengemban tugas menjadi Linmas demi terwujudnya rasa aman bagi warga di lingkungan tempat tinggalnya. Sebelum menjalankan tugasnya, ia mengisi waktu dengan mengumpulkan kayu bakar dan bertani di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Meski telah masuk usia senja, Abah II tidak mau dipensiunkan. Abah II mengaku telah mencintai pekerjaan yang telah ia lakoni selama puluhan tahun. Bahkan dirinya bertekad tetap menjadi Linmas seumur hidupnya. Jadi Linmas sudah berapa lama, Pak? Hampir 60-an lebih, Pak. 60 tahun? Iya. Tenjolaya itu, Pak. Jabat di Cibidei, Pak. Kecamatan Cibidei. Waktu pekerja bisnis, Pak. Di Cibidei, Pak. Masih bujangan, Pak. Masih bujangan ya? Rabi tahun 66. Tahun 66. 64, 34, yang 25, 44 tahun, Pak. Di sini. Istri saya umur 16 tahun, berarti sekarang sudah 70-an, Pak. 70 tahun jadi Linmas ya, Pak ya? Pak. Saya tidak di, apa? Tidak di rame-rame, Pak. Tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Pak, selama 60 tahun menjadi Linmas, pengalamannya apa saja yang pernah di... Jadi pengalaman saya mah untuk menerkan keamanan di daerah terutama, Pak. Pada anak muda gitu kan. Harap ada penerusnya. Ya, kan? Wah, ya. Saya mah jadi Linmas seumur hidup, Pak. Seumur hidup ya, Pak ya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.